Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aldista. Selamat tak jumpa teman-teman. Intro dulu. Oke, kita kembali bersama saya Aldista. Sekian lama baru muncul kembali karena sesuatu hal teman-teman ya. Saya ini sakit selama 1 minggu. Wih, lama sekali ya. Tapi alhamdulillah berkat doa teman-temannya kita sehat kembali. Dan untuk yang di sini cara ngomong gue udah. Oke, dan saya akan membuat sebuah vlog ya. Kemarin ada yang komentar ya, namanya corong-corong. Nah, dia tuh mau review sumur angker seperti itu. Nah, kan ini masih pagi ya. Kita akan mereview sedikit di sumur itu seperti itu ya. Oke, dan kita akan langsung saja turun ya. Dan sebentar juga nanti malam saya akan mencoba untuk mereview bagaimana kondisi daripada sumur angker itu ya, kalau malam hari seperti apa teman-teman. Oke. Jadi kita ke bawah dulu. Oke, kita sudah turunnya. Wah, di sini ada sop yang tak gentung. Ya. Bahaya nih kalau malam ini, kira kepala yang terbang-terbang ya. Nah, ini ya sopnya. Nah, di sana sumur angker itu, teman-teman. Oke, teman-teman, ya ini sumur angker itu ya. Saya akan ini pagi ya, saya video pagi dulu, teman-teman. Nah, jadi seperti ini keadaan kalau pagi sumur itu ya. Isinya itu ya pasti air ya. Tidak mungkin isinya onde-onde. Oke, kita lihat ini. Nah, jadi seperti ini. Airnya itu setiap ini ya, full terus ya, full. Diambil-ambil terus pagi full lagi seperti itu. Jadi ini sumur ini juga bersejarah, teman-teman ya. Sumur ini sangat bersejarah. Ya, ini juga banyak pisang. Kenapa dikatakan bersejarah ya? Karena sudah lama dan penuh kisah seperti itu ya. Dan kenapa dikatakan ini sumur angker teman-temannya? Karena pada awalnya sumur ini itu waktu zaman dulu ya. Waktu saya masih kecil sekali, belum bisa ini. Ya belum bisa besar ya. Ya, saya waktu dulu itu banyak sekali orang yang mengambil air di sini ya. Mulai dari ujung sana sampai ujung sini itu mereka semua ambil air di sini ya, di sumur ini. Nah, mereka ambil air di sini itu tas 1 ember. Lebih daripada itu, teman-teman ya. Nah, mereka ya banyak orang yang ambil air di sini. Jadi seperti itu awalnya. Terus lama-lama mereka semua sudah tidak kesini ya teman-teman ya, untuk mengambil air itu. Nah, jadi sepilah di tempat ini, maka dikatakanlah angker. Ya, itulah sumur angker karena sepi ya. Oke teman, jadi ini sumur itu dan saya di sini ya. Sebentar malam saya akan mencoba untuk memvideokannya, mereviewkannya ya. Bagaimana reaksi, apakah ada sesuatu yang muncul tiba-tiba dan saya bisa lari ya. Oke, bahaya sekali kalau ada yang muncul tiba-tiba seperti itu teman-teman ya, karena itu sangat membuat saya tak bangga banget ya. Aduh, saya batuk-batuk ya. Oke bosku, jadi kita saya belum terlalu fit teman-teman, tapi saya mau bikin video untuk Anda ya. Jadi ini sumur angker itu teman-teman. Jadi sebentar malam ya, kalau kita menceritakan sebuah sosok itu, dia akan muncul biarpun terang begini ya. Dia akan muncul di belakang kita di sini malah ini muncul di mana-mana teman-teman ya. Jadi bahaya aja kalau kita ini juga sih. Nanti malam saja Anda lihat ya. Karena tidak mungkin kita langsung malam di sini ya. Ya, tidak mungkin bosku. Ini kita tunggu saja dulu malam dulu, baru kita videokan bagaimana, apakah muncul sesuatu yang bisa membuat saya tak bangka ataukah saya yang membuat dia tak bangka.
jadi nonton ki channelnya Ali Stars ya. Nah, dan ini sumur angker seperti itu. Kita tunggu sebentar malam ya. Oke. Karena saya juga saya mencoba memberanikan diri. Saya tidak takut, teman-teman. Saya tidak takut. Cuma kaget saja, cuma tak bangga saja apa. Ini sesuatu seperti itu. Oke ya para penonton, ini sudah malam. Kita sudah menunggu dari tadi malam ya, dan sekarang sudah malam sekali. Dan ya sangat-sangat horor ya. Tapi ini sudah malam sekali, tapi di belakang ada dandut ya. Bagaimana ini bosku? Karena sudah tak kalah memvideokannya, kita video saja ya. Kita rekam saja apa yang ada di bawah. Oke. Kebetulan saya tidak dapat senter ya. Cuma ada senter yang seperti ini. Ini cuma jadi ini tidak terlalu ini juga sudah mau mati ya. Aduh, jadi saya sengaja kasih nyalakan lampu seperti itu, teman-teman. Oke, langsung saja kita turun ya. Oke, kita lihat apa sih yang ada di sana ya. Oke.